Lebih 2.7 bilion wanita di seluruh dunia dihalang memilih pekerjaan yang sama dengan lelaki berdasarkan undang-undang buruh yang dikuatkuasakan. Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu melibatkan 104 sektor ekonomi, antaranya perkilangan, pembinaan, pertanian dan pengangkutan termasuk industri penerbangan. Mahu mengubah persepsi itu, wartawan Ezrina Amir Hamzah dibawa menaiki pesawat istimewa yang hanya dikendalikan oleh golongan wanita. Salam sejahtera, anda kini dalam penerbangan MH1438 ke Langkawi yang mana juruterbang dan anak kapal pesawat diperkasakan oleh golongan wanita. Bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang diraikan setiap tahun pada 8 Mac, Malaysia Airlines mendirikan satu penerbangan istimewa baru-baru ini. Menariknya, juruterbang, anak kapal, jurutera penyelenggaraan dan pengurus RAM semuanya disediakan oleh kaum hawa. Sebagai jurutera penyelenggaraan pesawat, kami memastikan kapal terbang kita panggil airworthy for flight. Kita memastikan dia selamat untuk digunakan untuk membawa penumpang dan kargo. Malaysia Aviation Group lebih menumpukan pada kelayakan dan kualiti calon pekerja berbanding perbezaan jantina. Situasi itu menyaksikan lebih 60% pekerja baru tahun lalu khusus untuk wanita. At first it was a little awkward, but they're now they've quickly warmed up to us and everybody treats us as equals and that's how it's supposed to be and I'm very happy with the environment that I'm in now. The working culture is very we're very family orientated, I guess. Setakat ini Malaysia Airlines mempunyai 15 juruterbang, 78 jurutera dan juruteknik serta 1689 anak kapal wanita. It's a commercial airline, so kita perlukan ramai kaum wanita untuk menjadi kaki tangan kabin. Dan sekarang dia terbuka kepada juruterbang dan engineering. Kita banyak lagi peluang-peluang pekerjaan untuk kaum wanita yang syarikat penerbangan menawarkan kepada mereka. Berdasarkan laporan Indeks Jurang Jantina Global 2017, Malaysia berada di tangga ke-70 berbanding jumlah keseluruhan 144 negara, menunjukkan peningkatan 5 anak tangga berbanding tahun sebelumnya. Dan bagi industri penerbangan pula, pengambil tenaga kerja untuk golongan wanita dicatatkan lebih 60% pada tahun lalu dan itu menunjukkan ia peningkatan yang sejajar dengan kemahuan industri berkenaan untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan bagi golongan hawa. Ezrina Amir Hamzah melaporkan. Tak ada, tak closing tu kak?